Ma, nak pergi, tolong dulu, Ma. Ini Bapak mau berangkat loh. Jangan masuk kick. Mau ini bos aku. Ada penipuan. Jadi ada sumber ya? Iya. Ada duitnya itu masih kan? Tengoklah kita. Ganti jadi salah pula. Jadi kau kasih dulu sama aku. Kamus biar tahu aku. Jadi narasumber. Narasumber kita ini. Narasumber. Tengoklah ini. Biar orang pun bisa nengok. Salah kau. Nah, kalau bahasa Inggris itu ada namanya regular verbs dan irregular verbs. Biasa aja dia, enggak berubah. Kalau aku bilang keju, dia tetap dia. Mentega, tetaplah dia mentega. Meja pun, tetaplah meja. Bela, tetapnya dia bela. Terus bentol, tetapnya dia bentol. Makanya aku bilang regular E. Nah, kalau yang di luar ini harus diganti jadi E. Semuanya ganti jadi E. Nah, udah berangkatlah. Oke lah, bilang gitu. Ingat ya. A few moment later. Halo, Mama. Halo. Malu aku. Kenapa malu? Kurangnya daftarmu itu. Kau kasih daftar hanya 5. Diketawain orang itu, aku UKM-UKM itu. Mau bentuk koperasi, usahanya jual baju. Ada kemeja, tapi karena tak masuk daftar kemeja itu, aku bilang lah, jadi berapa banyak kemeja kalian? Apa, Pak, katanya? Jadi Bapak bilang tadi kemeja? Ini loh, malu aku, narasumber pula. Kalau cuma moderator tadi, enggak apa-apanya. Kemeja. Hahaha, sekantor, sesuruhangan itulah pokoknya.